Nasihat untuk menjadi orang yang pandai bersyukur tentu sudah sering didengar. Baik itu nasihat yang disampaikan secara langsung maupun nasihat yang bertebaran di media sosial. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih cukup banyak orang yang lalai akan hal tersebut. Alih-alih bersyukur atas apa yang telah dimiliki, kita justru menginginkan lebih dan lebih. Bahkan tidak jarang kita melirik apa yang menjadi milik orang lain. Padahal menumbuhkan rasa syukur itu penting. Berikut ini penjelasan 5 alasan mengapa harus selalu mensyukuri nikmat yang ada. Bersyukur membuat kita lebih bahagia. Kebahagiaan hidup tentu menjadi keinginan banyak orang. Namun demikian, masih banyak orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan hidup itu harus dengan materi dan uang yang berlimpah. Pada akhirnya sebanyak apapun yang dimiliki masih saja merasa kurang dan kurang. Tentu ini menjadi alasan terkait pentingnya mensyukuri nikmat yang ada. Setinggi apapun jabatan dan kedudukan, sepanjang apapun gelar, dan sebanyak apapun uang, harta, serta kekayaan yang dimiliki, hidup tidak akan pernah terasa bahagia jika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada. Nikmat yang saat ini kita rasakan bisa jadi impian banyak orang. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan terhormat maupun uang dan kekayaan berlimpah. Seringkali hal tersebut membuat kita terlena sehingga melupakan rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal jika mau melihat di sekitar, apa yang kamu miliki bisa jadi jauh lebih berharga dan tidak bisa dinilai dengan uang dan kekayaan. Contohnya keluarga maupun teman-teman yang solid. Walaupun terlihat sederhana, tapi bisa jadi kenikmatan yang saat ini kamu miliki sebenarnya impian banyak orang. Masih ada orang yang tidak seberuntung kita. Rasa kurang dan selalu menginginkan lebih dan lebih memang sering membuat kita lupa atas kenikmatan yang saat ini melingkupi. Bukannya meluapkan rasa syukur, yang ada kita justru selalu kurang dan tidak pernah bahagia dengan apa yang selama ini dimiliki. Salah satu alasan mengapa harus mensyukuri nikmat yang ada, yaitu di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Bahkan posisi dan keadaan yang dalam pandangan kita buruk dan tidak menyenangkan bisa jadi itu adalah kebahagiaan yang selama ini diharapkan banyak orang. Dengan bersyukur kita akan merasa berkecukupan. Perasaan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki masih sering membuat kita lupa diri. Merasa bahwa apa yang dimiliki masih kurang. Pada akhirnya kita akan menempuh hal tersebut dengan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak halal. Baik itu dalam posisi dan jabatan maupun terkait kekayaan yang dimiliki. Namun demikian, hal itu tidak akan terjadi ketika kita mengenal rasa syukur. Meskipun terlihat sepele, namun mensyukuri nikmat yang ada pada faktanya membuat kita selalu merasa berkecukupan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bahagia dalam menjalani hidup. Bersyukur menghindarkan kita dari sifat rakus. Sifat rakus memang menjadi tantangan terbesar dalam hidup. Adanya sifat rakus membuat kita selalu haus jabatan maupun kekayaan sehingga tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Bahkan tidak jarang perbuatan rakus menjebak kita pada perilaku curang dan ketidakjujuran. Salah satu di antara sekian alasan mengapa kita harus mensyukuri nikmat yang ada yaitu terkait sifat rakus tersebut.
Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup sehingga terhindar dari sifat haus jabatan maupun kekayaan. Bersyukur memang salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak menyadarinya. Jika kamu termasuk orang yang masih sering mengabaikan rasa syukur, resapi 5 alasan yang sudah dijelaskan tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.